Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan akhirnya membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan dua wanita selebgram asal Makassar. Dari hasil pengembangan tersebut, polisi menetapkan dua mucikari sebagai tersangka. Inilah penangkapan diduga pelaku jaringan prostitusi online yang melibatkan selebgram asal Makassar di sebuah hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua wanita selebgram asal Makassar ini masing-masing berinisial DN umur 23 tahun dan PI umur 20 tahun. Selain mengamankan dua wanita selebgram Makassar, polisi juga menangkap dua mucikari. Prostitusi online yang melibatkan dua wanita selebgram asal Makassar ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Modus pelaku, mucikari menghubungi dua wanita selebgram via telepon di saat ada pesanan dari lelaki hidung belang. Tak hanya itu, polisi juga masih menelusuri siapa-siapa pelanggan dari dua wanita selebgram tersebut. Pada saat operasi Pekat Liku yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita di Reskrim Um, di mana Resmob menangkap dua tersangka, mucikari berinisial I dan F di Hotel WP di Jalan Hasanuddin. Hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, itu tarifnya sekitar 2 jutaan. Pelaku diancam pasal tentang larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasi tindakan tersebut sebagai kejahatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.